Masjid Setia Alam terawih paling laju. Dia punya laju. Disebabkan solat di sini laju dan pantas, saya lebih bersemangat untuk habiskan 20 rakaat solat sunat terawih bersama 3 rakaat witir. Begitulah kata seorang pemuda yang berkongsi pengalaman menunaikan solat sunat terawih di Masjid Setia Alam Selangor menerusi sebuah hantaran di laman TikToknya. Menurut Afta, ini merupakan kali pertama dia berjaya melakukan solat terawih sebanyak 20 rakaat. Afta berkata walaupun masjid tersebut dapat menyelesaikan solat terawih 20 rakaat dalam masa 2 jam, solat masih dilakukan dalam keadaan teratur dan tumakninah. Masjid ni paling bagus, paling laju. Masjid Setia Alam, terawih paling laju. Dia punya laju tu, dia punya laju aku sampai bersemangat terus. Terus buat 20 rakaat. Ni masjid belakang ni. Ni paling function. Aku dah tahu masjid ni laju. Jadi aku decide lah kan. Dia gelap pula. So aku decide. Disebabkan dia laju, aku buat 20 rakaat terus. Siap witir. Alhamdulillah. Dan ini first time. Kan? Ni first time. Function masjid ni. Masjid Setia Alam. Terbaik. Masjid Setia Alam memang terbaik. Sampai viral video aku. Sampai masuk roti kaya. Dekat TikTok aku je nak dekat 500,000 orang tengok. Dekat Roti Kaya, dekat platform lah sana tu pun 500,000. Pasal masjid function. Tapi hari ni hari kedua. Hari kedua masjid function. Dia function sebab apa? Terawih dia laju. Ya? Laju dia bukan macam laju Konoha. Laju dia yang ada tumakninnya. Alright, jom kita pergi lagi. Let's go. Bali lagi masjid paling function. Masjid apa? Masjid Setia Alam. Jom ah, pergi lagi. Jom ah. 20 daripada ni. Sampai guys, dah sampai. Dah sampai guys. Dah sampai. Dah sampai, dah sampai, dah sampai, dah sampai. Jom, 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 jom. Ha, masa ni aku duduk soft depan. Kalau aku duduk soft belakang, confirm aku pula awal. Alright, jom kita sembahyang tarawih. Kring. 2 hours later. Maka dengan itu telah selesailah. Alhamdulillah mendapat 20 rakaat juga. Dia tak ada laju macam dekat Konoha. Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada macam tu. Dia masih ada tumakninahnya, bacaan tajwid dia betul. Ya, cuma bacaan surah dia, contoh bacaan surah dia pendek-pendek lah. Dia mungkin 3 ayat 3 ayat, lepas tu sambung terus sujud sama Allah. Dia tak ada laju macam Konoha tu. Masjid Setia Alam dia memang perform. Alright, memang best. Ni dia masjid dia. Tu dia Masjid Setia Alam paling function. Siap, siap witir apa semua kan. Tadi siap witir dalam lebih kurang 10 suku. Woi, kalau surah panjang ni mau pukul 12 settle. So Masjid Setia Alam memang terbaik.